pemilihan buffer itu loh. AI-nya. Ampun dah. Pembuktian apakah kuat atau tidak ya. Kuat lah, eklem lah, anjay. Aman aja bre. Kuat ya. Nah, kayaknya aku kasih damage aja tuh. Biasanya aku kasih damage. Nah, ini nih baru nih. Di 73 ya. Pada berubah ya. Oh, ini cok pertanyaannya. Kelar. Habis ini. Oh, backline ini. Aman ya? Oh, ini. Tapi nggak mati-mati tuh. Wah, langsung sekarat cok. Jauh ini masih aman. Malah JC aku yang gak ada damage. Kuat gak nih 74. Harusnya gak ada apa? Gak terlalu beda jauh ya. Masih aman harus. Harusnya. Iya, ini masih aman. Nah, ini jeleknya mereka nggak ada evasion apa, cok. Anjir. Yang mati siapa? JC gua mati. JC gua mati kok. Mati anjay JC-nya. What the fuck? Masih aman tapi JC-nya mati.
ini sih, ini yang annoying tuh satu, ya, dua, tiga. Ininya yang ini sisanya sih ya ini sih nggak terlalu masalah. Kita udah ada minis buat ngeblok heal. Nanti heal siapa? Ada Aisyah, minis Maria. Ya paling bagus ya minis lah. Paling bagus ya minis. Oh, mesti tarik. Udah kayak PVP, cok Ugaran. Udah kayak PVP aja. Kan yang paling depan tuh nanti di ini Ekle ya pasti paling cepat. Ya dia sih damage sih, dia sih damage bisa, eh nggak tahu deh. Beres ya. Oke, jadi di dive 71 sampai 75 kali ini ya. Jadi komennya seperti ini ya. Yang udah kalian lihat di sebelum ke parkir ini ya, sebelum ke parkir ini run-nya dan semuanya. Jadi aku pakai Hana Strat di sini ya, pakai kapal Yalek. Tapi kalau misalkan kalian di 71 sampai 74 bisa pakai Tempest ya. 71 sampai 74 bisa Tempest. Nah, di 75-nya itu pakai Lake. Atau mau full leg juga harusnya bisa. Jadi komen seperti ini ya, Ecclesia di muncul yang pertama ya di sini ya. Jadi kira seperti ini ya buat Ecclesia pakai CDR tank. Terus nah ini untuk opsi Girivet ini macam-macam ya. Kalau kalian tidak ada seperti ini ya, bisa ke anti striker atau enggak anti defender ya. Aku saranin kalau di 71 sampai 74 tuh pakainya anti striker aja ya. Anti striker. Nah di 75-nya baru pakai anti defender. Ya. Itu untuk repet ya. Terus di sini Chinatsu ya, kalau bisa kasih CDR kalian yang paling tinggi ya sebisa mungkin. Tapi kalau misalkan nggak ada ya 76 standar nggak masalah sih harusnya ya. Jadi aku pakai full CDR relic ya. Terus yang harim pakai standar CDR ya. Yang penting ada resistennya. Habis itu just Sion ya. Nah Sion di sini gearnya itu kalau untuk 71 sampai 72 itu kalian bisa kasih damage, kalian bisa kasih damage. Nah untuk di 73 sampai 74 itu kalian bisa kasih tank. Kenapa? Karena JC kalian rawan di instant kill sama Chifuyu untuk 73 sampai 74. Nah untuk 75-nya itu bebas ya, itu bebas. Kalian bisa pakai tank boleh, pakai damage juga bisa ya, untuk ngekill Arosa ya. Jadi bebas, tergantung run-nya kalian seperti apa ya. Tadi aku pakai tank bisa ya, aman-aman aja. Cuman kayaknya kalau pakai damage harusnya bisa juga sih ya. Cuman balik lagi kalau misalkan gagal berarti ya berarti Gira kasih tank aja ya. Itu untuk JSY, habis itu Ministra ya. Seperti ini, Mace plus Challenger Hand ya. Habis itu Anila gira bebas ya. Mau pakai full mesh bisa, mau pakai CDR tank juga bisa ya. Terus Elyon bebas ya. Sini aku pakai attack speed bebas sih sebenarnya. Dia untuk power aja. Terus di sini Eve ya. Eve itu bebas ya. Yang penting damage jelas. Mau pakai melee bisa, mau pakai
Volcano bisa ya, atau Defenet juga bisa. Jadi tapi saranku ya asal jangan CDR sih kalau bisa, asal jangan Mace lah yang Britra atau enggak Volcano kalau ada ya. Tapi kalau misalnya enggak ada ya udah mau enggak mau pakai Mace aja juga enggak apa-apa. Terus di sini Shinjia ya kasih gear bebas aja. Terus di sini juga sama Dorothy. Gear bebas aja juga enggak masalah, cuma buat nge-buff doang. Jadi paling seperti ini ya. Ini kom khusus ya, sebenarnya ini juga bisa sih kalian mau pakai untuk kayak enggak mau skip-skip ya, atau yang mau manual. Manual di sini tuh konteksnya yang dari not awal ya, yang dari ngelo apa? Ngambilin buff dulu, nah itu ya. Karena sekarang fitur skip itu kan langsung kelar ya game-nya tanpa battle. Jadi kalau kalian tipe yang sip-sip ya, kom ini cocok gitu ya. Jadi kalian cuma sekali kelar, habis itu tinggal sip-sip aja gitu ya. Dan tapi tadi aku clear time di 75 itu masih aman sih ya, kelar di 140-an sekian ya, atau di 130-an sekian. Jadi masih aman buat kom daily ya. Jadi ini jujur aja ini aku sebutnya kom murah meriah ya, karena pakai Hana sih. Karena Hana kebanyakan orang punya, jadi harusnya aman ya. Kalau mau pakai Sisop jujur agak sulit sih ya. Paling di sini aku pakai Hana sih lebih enak ya ketimbang pakai Sisop ya. Karena ya opening harus striker gitu, sedangkan musuhnya Rosa gitu ya, agak sulit aja sih sebenarnya. Jadi ya, ya nanti aku coba pakai Sisop deh ya, nanti aku bakal update kontennya nyoba pakai Sisop ya nanti ya. Jadi paling segini dulu aja, aku pakai Kim Hana Strat, dan thank you semuanya udah nonton. Semoga bermanfaat, semoga dive kalian selesai 75, dan kita ketemu lagi di next dive selanjutnya. Oke, okay? Thank you semuanya. Bye-bye.